Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat honorer? Semoga tetap semangat, selalu sehat walafiat, dan selalu meningkatkan kinerjanya. Baik Bapak Ibu, sahabat honorer, ada informasi ya, eh, ada harapan untuk mendapatkan THR ya. Menanti kepastian, nah, Bapak Ibu tentu saja menanti kepastian apakah honorer mendapatkan THR di tahun 2024 ini Mari kita simak ya kepastiannya eh, ketentuan THR untuk para honorer ya apakah mendapat dan eh, seperti apa eh, Caranya ya mari kita simak bersama dari klik pendidikan dalam dunia honorer, ya, di Indonesia, THR merupakan salah satu hal yang sangat dinantikan. Namun, di tahun 2024 ini ada kabar yang harus disampaikan kepada seluruh honorer. Meskipun tidak mendapatkan THR seperti yang diharapkan, pemerintah telah uh, sampaikan uh, memberikan sebuah hadiah istimewa yang nilainya jauh lebih besar dari THR ya. Apakah itu hadiah ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para honorer. Lebih dari sekedar uang tunai, hadiah ini memiliki uh, dampak yang signifikan terhadap uh, kehidupan dan status para honorer. Ujar Menteri Pan RP Abdullah Aswaranas. salah satu bentuk keistimewaan hadiah ini adalah pengangkatan para honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebagaimana dijelaskan oleh Menpan Men RB ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi, pengangkatan ini akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan melalui seleksi P3K tahun 2024. Proses seleksi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para honorer untuk meningkatkan status ya, dari honorer ya menjadi P3K dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan gaji P3K ya. Namun yang menarik adalah bahwa tidak hanya para honorer yang berhasil lolos seleksi P3K yang akan mendapatkan pengangkatan ini, bahkan bagi mereka, ya, para honorer yang tidak lolos seleksi P3K, pemerintah tetap akan mengangkat mereka menjadi P3K, meskipun dengan status P3K paruh waktu atau uh, part-time. Ya, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada seluruh honorer untuk meningkatkan status dan kesejahteraan mereka. Pengangkatan sebagai P3K bukanlah hal yang kecil bagi para honorer, meskipun statusnya paruh waktu menjadi bagian dari aparatur sipil negara ya ASN membawa dampak yang besar terhadap kehidupan mereka. Selain mendapatkan pengang pengangkatan ya mendapatkan penghasilan tetap ya dari pengangkatan P3K ini. Para honorer juga mendapatkan jaminan perlindungan dan manfaat lainnya yang disediakan oleh negara. Tentu saja kebijakan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk melakukan penataan dan pembinaan terhadap honorer. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Penataan honorer meliputi berbagai kegiatan seperti verifikasi, validasi, dan pengangkatan menjadi P3K. Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proses penataan ini sebelum akhir tahun 2024 merupakan kabar baik bagi seluruh honorer. Dengan hadiah istimewa ini diharapkan nasib para honorer di tahun 2024 akan berubah ya menjadi lebih baik. Meskipun belum mendapatkan THR seperti yang diharapkan. Pengangkatan sebagai P3K memberikan harapan baru bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan status mereka dalam jangka panjang. Jadi bagi para honorer yang mungkin merasa kecewa karena tidak mendapatkan THR di tahun 2024, ingatlah bahwa pemerintah telah memberikan hadiah istimewa yang lebih dari sekedar uang tunai. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para honorer dan membangun sebuah Indonesia yang lebih baik. Nah. Ya, jadi Bapak Ibu ya eh, harus bersabar ya untuk tidak mendapatkan THR, tetapi ada kadu istimewa ya dari pemerintah adanya pengangkatan P3K besar-besaran ya. Yang ini para tenaga honorer akan diselesaikan ya sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2024 eh itu 2023 maksudnya ya. Itu akan ditata eh, diangkat sampai batas akhir Desember 2024 ini harus selesai. Nah, untuk itu Bapak Ibu selalu berharap ya Uh, berharap yang lebih besar ya ini kado istimewa yang lebih besar ini terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini semoga bermanfaat sampai jumpa kembali jangan lupa subscribe like isi komentarnya dan share video ini ke grup lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh